Oke guys, kita baru aja nyelesain apa vlog perawatan Tule. Mudah-mudahan sih dia akan membaik ya. Ini baru hari kedua sih. Hey. Yo, nggak ada orang. Hah? Ada box di luar, di situ. Tapi orangnya nggak ada. Anjing masukin lu deh, anjing masukin lu. Hey, come on here. Here. Snowy. Kamu wapis. Here. In. Here. In. Sumpah aneh banget. Tante, kita lihat nih. Kirain orang nih. Jadi ngeri, apaan ya? Hah? Itu ada namanya? Ada Bima Arya, tapi orangnya pergi. Waduh. Jangan-jangan ini lagi. Binatang. Oh no! Gak ada sih. Ini gue angkat. Berat bro. Bro, Ben, pegang. Pegang kamera Ben, berat. Kita masukin ke dalam dulu deh. Angkatan. Seandainya apa binatang bunyi nggak sih? Jadi takut bro, ini apaan? Panggil anak-anak apa? Ini panggil. Kan mereka penciumannya bagus. Kalaupun ada yang aneh-aneh, seenggaknya mereka gonggong atau garuk-garuk. Guys, ini aneh banget guys. Tadi tiba-tiba ada yang kayak gedor pagar. Pas gue tadi lagi closing shooting kucing yang kita rescue, dan tiba-tiba ada box ini kepada Bima Aryo. Bima Aryo, nggak tahu ini isinya apaan. Gue mau panggil Anambul dulu, suruh cek karena mereka kan penciumannya bagus. Hei, kamu. Aku butuh penciuman kalian. Who's that? Itu ada box apa itu? Who's that? Get it. Get it. Okay, mereka lagi unboxing nih guys. Apalagi Nubi tuh. Nubi, hati-hati Nubi. Get it. Gila, ada apa nih? Wait. Wait. Norah banget. Gigit di sini masalahnya. Kaget. Norah banget. Norah. Ini anak emang norah banget. Aduh, kampret. Bohong banget. Oh no. Mana kok berasa ada bekas yang mana gue lihat. Coba balik arah. Sebelah sini pokoknya tadi ada. Ya, kagak ada. Lu bener-bener lebih cemen dari ada. Lu emang paling cemen. Lu emang paling secemen. Sini. Lihat. Heh, ya yang namanya kena dikit aja itu pasti berbekas. Mana lihat, gue mau tahu di mana. Lu rasain di mana?
Mana? Apa ini yang lo garuk-garuk sendiri? Nggak, digaruk. Nggak, mana? Lihat. Pak, lo cemennya minta ampun, dasar lo. Oh, no. Sumpah ya. Eh, guys, harusnya tuh... Harusnya tuh tadi S. Harusnya tadi tuh seru, tau gak sih lo? Kayak ada suspense-nya, pelan-pelan kebuka. Cemen banget. Eh, lihat nih. Yang namanya lihat ini nih, tuh lihat. Ini lah, nih gigit main aja tuh. Gigit mainnya itu tuh, ada titik, ada merah, kagak ada apa sama sekali. Lu cemen, secemen-cemennya kampret, langsung kabur. Guys, harus... Itu tadi vlognya keren, tau nggak? Ya, bikin suspense, bikin penasaran, dibuka-buka pelan-pelan. Nubi halus banget, krek, dia tahu batasan ya. Udah kayak gitu, si Snowy juga pas banget, sobek-sobek. Iya, dia, aduh. Oh, no. No. Cemen banget, cemen. Kampret. Gigitan lagi, cuy. Cemen anjir, cemen. Cara dia ngendus tadi tuh, pintar banget nih. Tuh. Iya. Dia gini set, guys. Tuh. Ya halus. Kalau dia mau krek, masih mending gua enggak lihat. Dia krek karena dia tahu. Udah mana? Nyem dulu ya. Ah, dia langsung tahu di sini hidungnya dimasukin sama dia. Nih. Tuh, dia udah tahu lihat dia nyium. Kalau dia sekarang mau gigit lo udah masuk dan pinggang lo di mana, bray? Pinggang lo tuh di sini nih bagian bawah, lo korek-korek jadi merah lah. Itu sama kayak ada mau ngebukain. Iya. Cemen. Cari pembelaan. Aduh, gue pikir deh, dia udah lebih kenal lebih lama. Ada awal masuk itu mentakutan sama anjing kan. Itu aja masih kayak, bang, gitu kan. Masih ada perlawanan pertahanan lah. Dia udah ngasih makan juga. Ini kan kotak nih ya. Ini kan kotak begini ya. Yang namanya posisi dia aja nih, kepala di sini, tulang belakang pasti melengkung. Yang dia bilang kena itu gak kesentuh Samsung. Cuman dia pengen berasa. Itu dia mau bukain doang aja sama kayak ada. Ini anjing-anjing ini yang perlu kita tahu nih, mereka tuh udah tahu ada orang dalam sini. Dia udah pasti hati-hati gitu, ada barang. Kita main sama handuk, walaupun handuk dia tahu jadi kita udah gak mungkin ya main gigit sekuat-kuatnya. Tapi yang harus tuh waktu stopisnya. Jadi terus sobek terus langsung ngebes itu. Langsung masuk hidupnya. Dia terukur banget. No, nyium lagi. Di sini langsung ini apa nih? Woi. Dia langsung apa? Keluar. Dia langsung aja jadi gigit. Iya. Iya. Udah kebuka suara cuy. Iya, cemen. Okay, guys, itu tadi kejutan dari kita, walaupun gak jalan sempurna karena Rubennya tiba-tiba mendadak parno, tapi lumayan lah. Jangan lupa to like, share, comment, and please subscribe. Thanks, guys.